Silhouettes, but I know things only heal with time. Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya Ujang Tarkam. Like, comment, and subscribe YouTube channelnya Ujang Tarkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya di Salon Ujang Tarkam. Kali ini turnamen ini tetap mempertemukan antara B2L dari Tarogong Ciate bertemu PS Ibu Kematon yang memakai kostum warna biru yang dipenuhi pemain yang sudah tidak asing lagi di Kota Garut. Ada Ijal Kumis, ada juga Abima, ada juga Ayan. Ini dia pembalap dari Gematon, satu sama. Bola dipegang Gematon ke belakang, sodorkan kembali ke Dael. Sangat Dael. Untuk Pai pukulan nomor 4. Indah poin kembali untuk P2L 2-1. Ya, 2-1 masih P2L melakukan ke belakang, terima ke belakang depan. Masih dikit, dipukul. Namun sayang, pukulan nomor 6 tidak masuk, bertambah poin untuk P2L 3-1. Ya, 3-1, bola dipegang B2L ke belakang, taruhkan ke masa depan, umpan sedikit, masih ada B2L, umpan pelambung tinggi, kontik saja, taruhkan kembali ke depan, angkat lagi Kematon, dipukul, cukup baik pukulan dari tim Kematon, pindah kembali untuk Kematon, 2-3. Ya, 2-3, bola dipegang nomor 5, ke belakang, sedotkan kembali B2L, umpan B2L, ini santai saja, namun sayang, salah satu pemain, dari tim Kematon menyentuh, sikul pundak, bertambah poin kembali untuk tim B2L, 4-2. 4-2, bola dipegang dari B2L ke belakang, sedotkan kembali, umpan sendiri, dipukul, namun sayang, sedotkan cukup rapat, dari B2L, tambah poin untuk B2L, 5-2. Ya, bola masih dipegang nomor 11 ke belakang, sedangkan Kematon depan, umpan Kematon dalam tinggi, dipukul, cukup baik pukulan dari tim Kematon, akhirnya pindah poin kembali untuk Kematon, 3-5. Ya, 3-5, bola dipegang nomor 4 ke belakang, sedangkan kembali ke depan, umpan tinggi, B.Y.L. sayang pukulannya tidak masuk, tambah poin untuk Kematon, 4-5. 4-5, bola dipegang Kematon belakang, sedangkan B2L, angkat B2L, dipukul, cukup baik, pukulan dari B2L, pindah poin untuk B2L, 6-4. Ya, 6-4, bola dipegang nomor 4 dari B2L, lakukan ke belakang, sedangkan Kematon, namun sayang, bolanya melebar keluar lapangan, akhirnya pindah poin untuk Kematon, 5-6. Ya, 5-6, bola dipegang nomor 6, masih nomor 6 ke belakang, sorotkan saja ke depan B2L, umpan B2L ke depan, sorotkan saja, sorotkan ke Kematon, umpan ke belakang, dipukul, namun sesama saja, angkat ke belakang, dipukul belakang, masih lakukan sudah, sorotkan kembali B2L, umpan B2L ke belakang, dipukul belakang, masih diterima dengan baik, angkat Kematon, dipukul, cukup baik, sorotkan dari tim Kematon, tambah poin untuk Kematon, 6-1. Ya, 6-1, bola masih dipegang nomor 6 ke belakang, terima B2L, angkat B2L, dipukul, masih tersamaan saja, namun saya bendungannya kurang akurat dari tim Kematon, akhirnya pindah poin untuk tim B2L, 7-6. Ya, 7-6, bola dipegang B2L ke belakang, sorotan Kematon depan, angkat Kematon, dipukul, namun saya bendungan sudah menunggu dari anak-anak B2L, poin kembali bertambah, 8-6.
Ya, 86 masih P2L memimpin nomor punggung 9, lakukan ke belakang, sedotan kembali ke depan, umpan tinggi, masih ada P2L ke belakang, sedotan ke depan, umpan kembali ke depan, diputih, masih bisa selamatkan ke depan, umpan lagi P2L, diputih, masih ada lagi, bisa selamatkan saja, lakukan sudah ke belakang, sedotan ke depan P2L, angkat P2L, diputih. Namun sayang, pukulan nomor 3 dari P2L tidak bisa diselamatkan dengan baik oleh tim Kematon. Poin bertambah untuk P2L 9-6. Yang nantinya lima. Ya, kita kembali ke lapangan. Kedua tim sudah memasuki lapangan. Masih bola dipegang dari tim P2L nomor 9 yang akan melakukan. Lakukan sudah ke belakang, sorotan ke Matan, angkat di sedikit ke belakang, dia belakang. Namun sayang, pukulan yang melebar ke bawah lapangan, bertambah poin untuk P2L, 10-6. Bola dipegang, nomor 9, ada ke Matan, angkat ke Matan, dia pukul. Masihlah kembalikan saja ke belakang, ada ke Matan, umpan kembali, dia pukul kembali, masih bisa dibendung. Namun sayang, bendungan dari tim P2L lebar ke luar lapangan, pindah poin untuk tim Kematon 7-10. Ya, 7-10, bola dipegang, Kematon ke belakang, terima saja P2L, angkat P2L, dipukul, masih bisa selamatkan saja, angkat ke belakang, disonjek saja, masih bisa lambuan sudah ke belakang, sorotan ke bagi Kematon, umpan saja, masih bisa selamatkan saja, umpan ke belakang, dipukul ke belakang. Namun sayang, pukulan dari P2L, melebar ke luar lapangan, tambah poin kembali, untuk Kematon 8-10. Masih nomor 9, lapor ke belakang, terima P2L ke depan, angkat P2L saja yang dipukul. Namun sayang, bendungan sudah menunggu dari tim Kematon, tambah poin untuk tim Kematon 9-10. Masih nomor 9, lapor ke belakang, terima P2L, angkat P2L, dipukul. Sayang, pukulan masih terbendung oleh tim Kematon, menghasilkan tambah poin kembali untuk tim Kematon 10-10. 10 sama, masih nomor 10 ke belakang, terima ke depan, umpan P2L, dipukul. Cukup baik, pukulan dari P2L, pindah poin untuk P2L, 11-10. Ya, 11-10, 8 sudah ke belakang, terima ke depan, umpan sedikit, dipukul. Cukup manis, pukulan nomor 2, pindah poin untuk tim Kematon, 11 sama. Sebelah sana, bola dipegang, nomor 2 ke belakang, sorotan P2L, angkat P2L, dipukul, cukup manis, pukulan nomor 11, akhirnya pindah poin untuk P2L, 12, spike di nomor 11, dari P2L, 12-11, bola dipegang, nomor 10 P2L ke belakang, sorotan ke Matan, angkat ini dipukul, namun sayang, bendungan kurang akurat dari anak-anak P2L, akhirnya pindah poin untuk tim Kematon 12-11. 12-11 bola dipegang nomor 10 ke belakang, namun saya shotnya melebar ke luar lapangan, pindah poin untuk P2L, masuk Romero tanpa gencol dari P2L, lapar ke belakang, terima Kematon depan, umpan saja, satu lagi dipukul. Namun saya penempatan bola kurang akurat dari anak-anak P2L, pindah poin untuk Kematon 13 sama. Bola dipegang nomor 25, celurkan depan, angkat lagi P2L, dipukul, masih sama saja depan, umpan kembali, dipukul. Namun sayang, gendungan dari Kematon jebol, menghasilkan pindah poin kembali untuk tim Kematon, untuk tim P2L 14-13. Ya, 14-13. Bola dipegang, lapas sudah ke belakang, terima ke depan, angkat lagi Kematon, dipukul. Namun sayang, pukulan cukup keras, akhirnya pindah kembali untuk tim Kematon 14-14. Ya, 14-14, 8 sudah ke belakang, teringat saja ke depan, angkat saja 2-3, dipukul, masih angkat lagi ke depan, umpan ke belakang, dipukul. Namun sayang, pukulan nomor 3 tidak masuk, bertambah poin keberuntungan untuk tim Kematon 15-14. Masih Kematon ke belakang, namun sayang,
akhirnya tidak masuk, akhirnya tidak berkembali ke beruntungan untuk tim B2L 15 sama, ya 15 sama B2L 8 kemenangan. Namun sayang, salah satu poin belakang pelanggaran dari anak-anak Kematos tambah poin kembali untuk B2L 16-15. Masih dari B2L, lakukan terima kebatasan depan, umpan seri ke Kematos, dipukul. Cukup baik pukulan nomor 2, tindak poin untuk tim Kematos, 16 sama. 16 sama, bola dipegang dari Kematos ke belakang, sorotan B2L. Sayang dua pemain sasaran dari tim B2L menghasilkan bertambah poin untuk tim Kematos 17-16. Bola dipegang nomor 6 dari Kematos ke belakang, sorotan kembali ke depan, umpan B2L dipukul. Cukup baik pukulan dari B2L, akhirnya pindah poin kembali untuk tim B2L 17-17. 17-17, bola dipegang nomor 9 ke belakang, terima Kematos, umpan Kematos. Sayang, salah satu pemain dari tim B2L melakukan pelanggaran, akhirnya pindah poin untuk tim Kematos 18-17. Ya, siap ke belakang, ada B2L, umpan B2L, disantik saja, cukup manis, santikan nomor 10, pindah poin kembali untuk tim B2L 18-18. Ya, bola dipegang B2L ke belakang, namun sayang, bolanya masuk, bertambah poin keberuntungan untuk tim B2L 19-18. 19-18, siap belakang ke belakang, sorotan ke depan, umpan lagi ke belakang Kematos, ada B2L, umpan B2L, disantai saja, sorotan ke Kematos, umpan ke belakang, dipukul, masih sayang, kesempatan, bola kurang akurat dari anak-anak B2L, akhirnya pindah poin kembali untuk Kematos 19 sama. Ya, dari Kematos, 8-0 depan, angkat B2L, angkat 1-2, dipukul. Namun sayang, pukulan dari B2L menyentuh salah satu pemain dari tim Kematos, pindah poin untuk tim Kematos, untuk tim B2L, 20-19. 20-19, siap ke belakang, terima ke depan, angkat Kematos, sudah mendingin, cantik saja. Cukup baik sentekannya, menghasilkan pindah poin untuk tim Kematos, 20-20. Ya, 20 sama, bola dipegang, nomor 10 ke belakang, sorotan kembali ke depan, umpan B2L. Cukup baik pukulan dari B2L, akhirnya pindah poin kembali untuk B2L, 21-20. 21-20, B2L, nomor 6, 8 set, sorotan Kematos, umpan Kematos, dipukul, masih bendung, umpan kembali, efek Kematos, namun sayang, bendung sudah menunggu dari tim B2L, masih pertandingan di set yang pertama, bola dipegang dari B2L ke belakang, sorotan Kematos, depan angkat Kematos, dipukul, cukup baik, pukulan dari tim Kematos, pindah poin kembali untuk tim Kematos, 21-22. Bola dipegang dari Kematos, lapan sudah, sarankan lagi ke depan B2L, angkat B2L, dipukul, masih ada Kematos, umpan ke depan, pelamun di santai saja, sarankan ke depan, umpan kembali. Namun sayang, salah satu pemain dari tim B2L, melakukan pelanggaran, bertambah poin keberuntungan untuk Kematos, 22-22. Ya, siap ke belakang, terima ke depan, angkat tinggi-tinggi, 1-2-3, di belakang, masih ada Kematos, umpan berhenti, dipukul. Namun sayang, pukulan dari Kematos, melebar ke luar lapangan. Oh, akhirnya, bertambah poin untuk tim Kematos, menjadi 23, kedudukan 23-22, nomor 5, lapas, terima lagi B2L, angkat B2L. Pukulan dari B2L cukup keras menghasilkan pindah poin kembali untuk B2L 23 sama. Bola dipegang B2L ke belakang, sorotan Kematos, umpan Kematos, dipukul. Namun sayang pukulannya tidak masuk, akhirnya bertambah poin untuk tim B2L 24-23. 24-23, bola dipegang nomor 11 B2L, sayang,
statusnya tidak sekali. Semen orang sehingga poin menjadikan 24 sama set yang pertama ini. 24. Siapakah yang akan memenangkan di set yang pertama ini? Kita saksikan teman-teman atau B2L. Angkat B2L. Saya pukulan dari B2L tidak bisa ditendu, pindah poin untuk B2L 25-24. Bola dipegang B2L ke belakang, terima Genator, umpan Genator, disandik saja, terlukan B2L, umpan B2L, sandik lagi, masih ada lagi Genator, umpan Genator, dipukul. Cukup baik, pukulan nomor punggung 2, 5 poin menjadikan 25 sama, sangat seru sekali di siang hari ini. Bom, ya, 25 sama, dari Gemata, Lakaset, dari Ima lagi depan, angkat B2L, ambilkan sudah, saya penyelamatan terlalu keras melebar. Back scoring 26, akhirnya tambah poin 25, kembali, satu angka dibuka untuk B2L. Gemata, nomor punggung 6 ke belakang, ada lagi B2L, selanjutnya saja. Poin set yang pertama dimenangkan oleh Gomaton, skor sementara 1-0 dan dilanjutkan dengan set yang kedua.